cermin kedua ini yaitu RTLH. RTLH 2 unit yaitu di Geremtalang sama di Jumas Wetan. Yang kedua rehab musola. Rehab musola itu ada 3 unit. Satu di Batu Nyodong, yang kedua di Cupas Wetan, yang ketiga di Kalibaru. Yang ketiga rehab masjid. Rehab masjid itu ada 2 unit, masjid di Gerem Cupas Kulon 1, Cupas Wetan 1. Terus yang terakhir, yang keempat itu paving block. Paving block itu di RW 02 yang sekarang Pak, di Kalibaru ini, itu. Terus sama yang di Gerem Kulon RW 05 itu 2 titik, sama yang di Cupas Wetan 1 titik RT 03 RW 7. Total gitu, keseluruhan Pak anggaran? Total anggaran keseluruhan 363 Pak. Dari berapa RW Pak? Juta. Dari 4 RW Pak. Dari 4 RW. Pak, untuk termin ketiga udah disiapkan Pak? Termin ketiga insya Allah selesai opnam ini, kita lagi susun laporan, udah insya Allah sebentar lagi September insya Allah termin tiga, mudah-mudahan kita mulai termin tiga. Harapannya Pak? Harapannya, saya mengharapkan ini partisipasi masyarakat ya. Setelah kita bangun begini, tolong dijaga dan dirawat oleh Pak RT, Pak RW dan masyarakat tentunya. Karena kalau tanpa bantuan masyarakat kita susah Pak. Gitu. Walaupun kita ngebangun apapun baiknya, kalau nggak ada perawatan susah. Gitu. Saya mengharapkan partisipasi warga lingkungan proaktif untuk merawat lingkungan yang sudah kita bangun sama kelurahan tentunya. Sama pemerintah daerah Kota Cilegon. Mudah-mudahan mudah-mudahan anggaran ini berlanjut sampai seterusnya, karena ini sangat membantu lagi membantu lingkungan. Karena kebutuhan masyarakat tergantung anggaran ini. Karena yang mengalokasikan kan RT sama RW-nya. Kita cuma menjalankan POKMAS itu, Pak. Ini alhamdulillah sih sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah kita lakukan di tahun 2021. Ini hanya sebagai catatan dari segi pengerjaan sih sudah cukup rapi. Cuman nanti tinggal melihat kita volume, karena memang kastin yang belum terpasang, tinggal nanti kita lihat konversinya seperti apa. Nanti kita hitung. Sejauh ini sih kita harapkan partisipasi masyarakat ya. Karena kan dalam kegiatan Salira ini memang tidak ada perawatan. Jadi setelah apa yang sudah dibangun oleh POKMAS, oleh RT RW, ya masyarakat di sini ikut serta dalam merawat bangunan yang sudah dibangun oleh POKMAS. Berarti masih ada Pak, ada nggak temuan-temuan Pak? Kalau sejauh ini sih belum ada temuan. Memang kita lihat tadi ada sedikit tempat yang berbeda, tapi karena memang dari perencanaannya juga sudah terbangun full semua ya, sudah mencukupi, tinggal kita nanti melihat hitungan volume perseginya berapa. Berarti selama ini belum ada ketemuannya Pak? Belum ada temuan.